Hai guys, aku kali ini lagi di rumahnya Mister Jepang. Halo, Mas. Apa kabar nih? Ape. Mau ketemu ya? Sibuk enggak nih? Yo, penting tiap hari kayak gini. Waduh ya. Tiap hari. Oh, sebagai engineer Didi Kompot ya. Guys, kali ini aku ketemu sama Mr. Jepang, engineer dari Didi Kompot, dan kali ini aku mau interview sama dia. Penasaran enggak sih? Ayo kita interview sekarang. Ini kegiatan tiap hari yang tidak menjenuhkan. Oke, okay. Karena senang. Sen, duduk sini, Sen. Oke. Duduk sini, Pak Pos sange teh, kopi, es teh, tinggal saya disuruh berdiri aja. Ya, duduk. Tenang, ini ayam enak di Indonesia. Wah, iya. Tenang, saya gak bohong. Ini buat kru-kru saya, boleh juga ya? Iya. Ini gimana kok tahu-tahu ke sini? Iya, karena pengen banget sih ya, mumpung ini di aku lihat di media sosial, si Saka, anaknya Mbak Ian, lagi launching kan ya? Oh, tadi malam. Iya. Aku sudah lihat ini, baru aja. Oh, iya. Pasti jenengan yang nomor satu lebih tahu nih. Iya. Nah, ini saya mau ngomong-ngomong nih ya. Saya mau tanya sama jenengan. Lalu gimana pendapatnya launching albumnya Saka ini? Tadi saya lihat baru 1 jam yang lalu ya, sudah 28.000 ya. Heeh. 16 jam ya itu. Bagus banget ya. Oh, keren. Bagus, keren, sangat keren. Karena kan kemarin waktu sama anaknya Ruben sudah 3,5 juta ya. Iya. 3,5 juta. Iya. Ini 16 jam sudah 28.000. Terakhir saya lihat sejam yang lalu. Bagus. Betran ya sama Betrannya. Bagus. Keren ya. Keren, viewernya keren. Buat kalian yang belum nonton singlenya si Saka sama Betran, bisa dicek di YouTube. Judulnya apa sih? Kemarin saya lupa. Bapak ya. Yang sama Betran ya? Iya, sama Betran. Saya ngikutin. Saka Seika ya, bisa kalian di YouTube, itu keren banget ya. Itu mungkin bisa dibilang untuk mengenang almarhum juga ya. Terus apa namanya? Terus apa? Ini generasinya Om Didi nih ya. Biar kita tuh wah, ini kolaborasi yang keren banget ya. Terus Anda sebagai engineer ya, lebih berkembang lagi, lebih ke generasi milenial supaya lebih suka lagi, menurut jenengan gimana nih? Apakah harus kita harus apa namanya lebih sering membuat album dari anak-anaknya Mbak Ian, ya? Betul. Atau apa namanya? Memang kita harus mengadakan konser setiap hari atau gimana nih menurut jenengan? Ya, lagu-lagu Jawa kan sudah di atas angin, menguasai pasar Indonesia nasional, bahkan sampai luar negeri. Ya, saya sebagai pelaku ya harus melanjutkan jejak-jejak itu ya. Mensupport sekali ya. Harus. Anak-anak muda maju, saya senang. Saka itu kan siswa SD Al-Firdaus. Oh, kebetulan saya kan komite sekolah. Komite sekolah. Iya. Oke, saya kaget Saka bisa nyanyi kemarin, jujur ini. Terus saya lihat saya kaget karena orang itu pendiam. Kebetulan kan anggota futsal. Manajer futsalnya saya kebetulan. Ya waktu itu kemarin sudah tak ancam itu, anak-anak itu mainnya bagus, mau tak masukkan tim inti. Oke. Tim inti futsal karena manajernya saya. Iya. Terus tahu-tahu bikin lagu Bapak. Oh iya. Yang meledak itu viral. Tadi saya lihat di YouTube Gelang Putih ya. Gelang Putih. Lagunya bagus, musiknya bagus. Saka kendel. Saya sangat kaget, suaranya juga karakter ya, percaya diri. Percaya diri. Terus menurut jenengan dengan mungkin banyak sekali ya vokal-vokal solo yang udah penyanyi dangdut solo Jawa. Iya, penyanyi dangdut solo Jawa itu udah banyak sekali. Anak muda semua. Anak muda semua dengan lagu-lagunya yang mungkin terlihat milenial ya, seperti Denny Caknan dan sebagainya, seperti itu. Nah, menurut jenengan, dengan generasi seperti itu, apakah bisa ceritanya nguring-nguringkan budaya Jawi? Bisa. Iya, menurut jenengan gimana ini? Ya, kita harus kompak ya. Benar. Kerja keras semua, berkarya semua. Betul. Terutama saya warga Solo ya. Betul. Asli Solo, saya sangat senang lahir dari Solo. Iya. Ada Saka ini bikin. Iya. Apalagi Solo itu kota budaya ya. Di sini ada Mbah Gesang, Ibu Waljina, Anjar Ani. Iya. Mbah Anjar Ani. Banyak ya. Kita sebagai tinggal menerus mereka juga ya.
sebagai penerusnya Mbak Gesang ya, di Kerontang ini banyak anak-anak muda Solo itu yang mau mengapresiasinya dengan bikin lagu sendiri, hebat. Karena tidak mudah di dunia ini. Iya, betul. Saya aja sudah 25 tahun bisnis kayak gini, industri kayak gini. Iya. Sudah berapa artis yang saya kerjakan. Betul. Tidak mudah cari viewer secepat itu, okay. Cari subscribe, cari monetize. Ini teman-teman sudah tahu rasanya cari monetize gimana. Iya. Saya hampir setahun baru dapat monetize. Iya. Ya minimal kan gitu. Ya seneng, bangga kita berkaryanya ada dihargai lah. Ya. Daripada kita berkarya di upload nggak dapat apa-apa. Oh, benar. Sekarang kita sudah di monetize, tinggal. Alhamdulillah. Ya cari duit, pengen duit aja yuk, yuk karya sendiri lah. Iya. Jadi kalau anak-anak muda bangkit, terutama Solo ya, saya sangat mendukung. Betul. Saya sangat. Nah, ini saya sebenarnya sudah agenda sama Saka juga. Oh. Agenda bikin single sama Saka. Cuma kemarin ketemu ibunya Di sekolahan, saya ditanya gimana ya baru proses. Karena yo alhamdulillah saya tiap hari gini ini enggak ada waktu sampai guru saya cengeng. Oke. Ya benar, dua lagu sehari. Se-Indonesia. Pesanan se-Indonesia. Wow. Keren banget guys, jadi ini bisa mengapresiasi buat anak-anak muda juga nih ya. Mungkin kalian mau bikin lagu ya, bikin lagu semenarik mungkin ya, mungkin bisa bisa kolaps ya sama untuk mungkin ini enaknya gimana lagu saya ya mas ya gitu kan ya, mungkin kamu punya cita-cita juga dong kayak gitu, harus bisa, harus punya ide cemerlang buat bikin lagu Jawa. Saya mau ngumpulin kalau yang mau tak kumpulin, nah, di sini ayo bener, bikin benar itu saya nggak mau. Ini kita mengeluarkan bakat di otak saya sudah ada, cuma waktu ini loh, awalnya cuma satu tok. Satu tok itu ngurusin ini raganya sehari dua kali. Iya. Baru ini tok loh ya. Iya. Baru ini tok. Belum bangun channel saya sendiri. Iya. Saya sampai nggak ada waktu untuk bikin lagu, bikin musik untuk channel saya sendiri yo. Betul. Kepaksa sendagel itu aja. Saking nggak ada waktu, belum antar anak les musik, belum aduh. Ini ya urusan keluarga, ini number one dari semuanya mungkin ya. Alis, tepuk tangan dong ini dari itu. Kalau urusan istri gimana? Ya mudah-mudahan ini Saka bisa seviral. Amin, Bapak, amin. Tapi ini tak cek lagi ya, ini sudah 30.000 mungkin. Oh iya. Cepet loh ya. Ya ini dukung suaranya juga bagus. Oh ini sudah 30 ini. Iya, sudah 30.000. Subscribe-nya juga cepat ya. Iya. Sudah 1.000 lebih nih. Apalagi harus kita apresiasi dibantu ya. Juga sama keluarga Mas Ruben Onsu ya. Dari veterannya kan juga. Kalau yang ini sendiri mungkin ya. Yang baru gelang putih ini gelang putih sendiri. Ini sendiri. Okay. Tadi saya baca di deskripsi ya. Tapi untuk Bapak kan bisa mungkin lebih dibantu sama artis-artis ya kan. Nah, ini itu bisa solo loh. Bisa boom gitu ya. Solo harus bangkit kan. Benar. Tapi keren banget. Oh, ya by the way, ini kita udah kayaknya di kuping kita nih ya. Lagi hot-hotnya pernikahannya Mas Dori dengan Mbak Nela kali. Ini kira-kira guys gimana pendapatnya sang arranger-nya dari Mas Didi nih, gimana pendapatnya? Itu tentang apa, Dori ya? Yeah.